Dengan mengusung tema bukan basa-basi untuk generasi penerus, warga ORW 2 Kelurahan Mariso menggelar pesta rakyat bertajuk Gebiar Pesona Kemerdekaan dalam rangkaian peringatan hari ulang tahun proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ke-71. Ketua Panitia Pelaksana Gebiar Pesona Kemerdekaan Republik Indonesia ke-71, Wahyudin mengatakan, para pemuda diharapkan dapat mengisi kemerdekaan bukan lagi dengan berjuang, tapi memberi sumbangsi tenaga dan pikiran yang kreatif dan inovatif. Seperti yang dilakukan para pemuda di ORW 2 Kelurahan Mariso dalam pembangunan pintu gerbang yang mendapat penilaian terbaik dari Kepala Kecamatan Mariso tingkat kecamatan. Karena itu, Kepala Kelurahan Mariso Bohari Basok Tika dalam arahannya memberi apresiasi atas usaha pemuda ORW 2 yang telah membuahkan hasil menggembirakan. Selain itu, dengan momentum 17 Agustus, Bohari Basok Tika mengajak warga ORW 2 untuk tetap menjaga kebersihan sebagai wujud rasa cinta kepada negara. Sementara itu, Dan Ramil Mariso, Mayor Kapolri Salahuddin menyampaikan rasa salutnya kepada warga ORW 2 atas prestasi meraih juara kecamatan Pintu Gerbang sebagai bentuk rasa nasionalisme dan menjauhkan para pemuda dari perbuatan yang merugikan diri sendiri. Dan Ramil juga mengajak warga agar menjaga keamanan di lingkungan masing-masing. Kegiatan ini juga dihadiri para tokoh masyarakat, diantaranya Samsu Alam SHMH yang mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga ORW 2 atas kerja kerasnya selama berhari-hari hingga berlangsungnya acara Gebiar Pesona Kemerdekaan ini. Sementara itu, Kepala Kecamatan Mariso Harun Rani SEMM dalam arahannya mengajak masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan agar suasana yang semakin kondusif ini tetap terjaga. Acara ini diakhiri penyerahan hadiah dari beberapa lomba yang memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Rina Ardin, Abdullah Rerang, TVRI mewartakan.